Oke, ini dia ya, cahayanya akan saya tunjukkan tuh lagi ada mobil lewat ya, tuh segitu mobil lewat ya, itu pakai lampu juga. Nah ini kalau kita bandingkan dengan ini, mobil yang original pun AC-nya bagus ini ya. Nah ini WST. Oke, ini dia. Ini posisinya udah mau petang gitu ya. Jadi ini posisinya itu emang udah ini ya, maghrib ya. Jadi emang udah petang. Ini saya perlihatkan lagi ini untuk cahaya dari WST-nya. Jadi kita perlihatkan dulu sebelum kita packing dan kirim ya. Ini posisi jalan kering, kalau berbeda sekali dengan jalan basah. Memang kalau jalan kering itu sangat-sangat wow, sangat-sangat super. Seperti ini cahayanya. Nah itu motor-motor LED lewat tuh. Nah itu Vario LED ya barusan. Nah sangat-sangat jauh sekali. Oke, ini cahaya lampu dekatnya, lampu jauhnya kabelnya tidak disambung. Kalau kita tarik selenoidnya sebentar. Nah ini lampu jauh. Saya tarik selenoidnya ini. Nah ini lampu dekat. Sangat wow. Nah ini selenoid saya tarik. Ini kabelnya ditaruh. Nah ini dia ya. Oke, sangat-sangat cakep sekali untuk cahaya yang ini ya, model WST, cukup recommended juga. Oke, nanti langsung kita seperti biasa kita packing dan kita kirim ya. Wow, sangat wow lah, segini mah sangat recommended lah ya. Saya juga pakai 2 buah aja puas begitu ya. Oke, cukup. Bisa aja sih, ditanyakan juga boleh. YouTube kan. Nah ini dokumen paling biasanya kan ditujukan untuk ke yang pesannya. Ini yang sniper mas ya? Yang mana? Ini. Apa WST? Ya oke, selamat sore. Jumpa lagi di dokumen kita ya. Ini proji dari WST, tampilannya seperti ini. Oke, terlihat ya. Ini untuk pesanan barangnya saja. Ini akan kita solder dulu seperti biasa. Karena ini emang harus pakai dioda, sistem jauh dekat. Secara gampang dan simple. Ini dari 4 kabel akan kita jadiin 3 kabel. Ini dari selenoid ya tuh. Ini selenoidnya untuk lampu jauh tuh. 2 kabel. Dari driver 2 kabel. Ini yang hitam kita gabungkan saja seperti ini. Nanti kita gabung rapi. Dan ini kita gabung dioda. Nah nanti nempelnya seperti apa akan kita tunjukkan. Dan sekarang mau disolder dulu. Sebentar, diodanya ini loh, yang 3 ampere saja. Banyak sekali pertanyaan masuk, mau pakai 5 ampere apakah bisa? Bisa. Mau pakai 2 ampere juga bisa malah. Tapi bagusnya kita pakai di sini 3 ampere. 3 ampere ya. Oke. Pakai 3 ampere. Dan ini kita tempelkan di sini dari cincin ini menuju ke arah dekat gini ya. Ini kabel merah yang ke driver. Ini yang belakangnya ini kita gabung di merah yang dari selenoidnya. Nah, sekarang kita solder dulu, nanti kita tunjukkan lagi. Supaya tidak terlalu panjang untuk soldernya. We'll be right back.